Rahmali. Rahmali ya. Pak Rahmali. Ya. Bisa dijelaskan Pak proyek apa pedestrian di Kiai Ahmad Dahlan ini? Ya, proyek ini terutama saya kan di bagian K3 dan logistik ya. Jadi saya mengutamakan bagian keadaan lalu lintas sama safety daripada pekerja maupun safety dari pengguna jalan. Kami pasang rambu-rambu sudah dengan sesuai dengan SOP, sesuai dengan aturan, sehingga tidak mengganggu lalu lintas. Artinya lalu lintas juga tidak krodit ya, kendaraan tidak krodit, dan semuanya agar berjalan lancar dan baik. Untuk pekerja juga sudah menggunakan APD semuanya, dari helm, rompi, sepatu, juga sarung tangan, masker juga. Kemudian untuk jalan, rambu-rambu sudah terpasang. Seandainya kerja malam juga kita pasang lampu rotari dan ada spotlight di beberapa rambu sehingga bisa terlihat dari kejauhan. Sehingga untuk pengendara juga, ya saya harapkan untuk pengendara di masyarakat maupun warga dan semuanya pengguna jalan, ya diharapkan untuk memaklumi, untuk memahami karena sedang adanya pekerjaan ini, mohon maklumnya sehingga bisa berjalan dengan lancar semua, pengguna jalan juga bisa mengendarai dengan nyaman, kami bekerja juga dengan tenang sehingga semuanya akan berjalan baik dan lancar. Baik. Begitu, Pak, kira-kira. Mungkin bisa dijelaskan tahapan pembangunannya seperti apa? Untuk sementara ya kita pasang unit ini di bagian ini ya, bagian akhir sini. Nanti kita ke arah barat karena kita juga menggunakan apa? Nanti terus kemudian kita lantai di atasnya, kemudian pasang kanstin dan tegel. Oke. Jadi, ini target pekerjaan sampai kapan, Pak? Ya 3 bulan. Tiga bulan ya. Mudah-mudahan nanti Desember sudah selesai.